Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore pemirsa Purwara TV. Berjumpa lagi dengan saya Rafi Sirumah. Kali ini melaporkan saya dari Pertigaan Patung Egrang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Beradanya saya di sini bertepatan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar secara parsial di 6 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya di Kecamatan Purwakarta, dan sudah sah sesuai pergub yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta bahwasannya sudah 2 hari dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar secara parsial di Kabupaten Purwakarta. Bisa kita lihat bersama di Patung Egrang sini sudah terdapat checkpoint yang dijaga oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan instruksi dari Bupati Purwakarta beserta Gubernur Jawa Barat bahwasannya warga atau masyarakat yang hendak keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan mengenai penanggulangan COVID-19. Baik pemirsa Purwakarta TV, saat ini saya berada di perempatan Jalan Taman Pembaruan dan saat ini saya bersama dengan Bapak Halim, kasih pengendalian dari Dinas Perhubungan. Baik Pak, bagaimana kesiapan dari anggota gabungan berkaitan dengan pembatasan sosial yang dilakukan secara parsial di Kabupaten Purwakarta, Pak? Baik, kita sudah melaksanakan 2 hari dari kemarin. Kemarin penutupan dari jam 17.00 sampai jam 22. Ternyata hari ini kita robah lagi dari jam 16.00 sampai jam 22. Tapi memang dari masyarakat tidak ada reaksi apapun, malah dari warga juga sangat peduli sekali dengan kegiatan seperti ini. Karena apa? Karena dari masyarakat juga pengen bahwa orang-orang itu tinggal di rumah. Yang kita sebut 70% di rumah, 30% di luar, itu disebut dengan sukses. Kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, berarti kita dianggap berhasil. Selama 2 hari berjalan, Pak, kendalanya yang dilakukan oleh tugas gabungan saja di PSBB ini? Oh iya, apa, Pak? Biasa, kalau kendala pro dan kontra ada aja. Tapi kan kalau kita kan tidak istilahnya memberatkan seseorang. Kalau toh memang rumahnya di dalam, kita perbolehkan. Seperti kebayu asi, kemudian bank, itu kita bolehkan. Kemudian mobil seperti ambulan, damkar, PLN, tetap kita prioritaskan. Baik Pak, di sini boleh kita lihat bersama bahwasannya kondisi lalu lintas ramai lancar, tidak seperti layaknya dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana Pak, menurut Bapak, apa tanggapan Bapak selaku aparat terhadap masyarakat ini Pak? Ya, dengan jumlah volume kendaraan dengan kita PSBB kita laksanakan secara maksimal karena ini udah instruksi se-Jawa Barat. Jadi kita mau tidak mau semua wilayah yang ada di Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Sebenarnya Purwakarta tidak neko-neko. Dari dulu juga kita sudah melaksanakan penutupan. Sudah melaksanakan penutupan dari jam 5 sampai jam 12 malam. Dari jam 19 sampai jam 12 malam. Jadi bagi kami dari Dishub, TNI, Polri, Satpol, dan sebagainya, sudah biasa hal seperti ini. Jadi insya Allah lah. Berjalan dengan lancar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sukses dan lancar, dan semoga dengan diberlakukannya PSBB di Purwakarta dapat mengurangi angka kasus COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih, sama-sama. Singing.